TV KPM. Wah, hebatnya robot ni. Dekat atas ni macam kelopak bunga. Dekat bawah ni pula berpusing macam kincir angin. Eh, hebatlah robot ni. Cikgu Kamarul. Saya Mira. Cikgu. Wah. Hebat ke cikgu robot ni? Terwujudnya saya Mira. Di hadapan kita sekarang ni bukan calon-calon projek Mira. Untuk pengetahuan Mira dan murid-murid di luar sana, inilah dia projek yang memenangi pingat emas untuk kategori Open National Robotic Competition tahun ini, Mira. Wah, pingat emas, cikgu. Yeah. Maksudnya, cikgu, prototip robot ini atau robot ini sendiri akan dibawa untuk mewakili Malaysia, lah, cikgu. Projek ini akan mewakili Malaysia ke pentas antarabangsa di pentas World Robot Olympiad. Wah. Hebatnya. Bukan biasa-biasa apa yang kita nak belajar pada hari ini, kawan-kawan yang di rumah. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Sejahtera semua. Apa khabar? Bertemu kita lagi dalam Pertandingan Robotik Kebangsaan NRC bersama saya Syamira Nazir yang akan menemani anda semua hari ini. Hari ini kita nak belajar satu episod yang sangat menarik. Tetapi sebelum itu, tadi kita dah tengok dah siapa guru kita, tak lain tak bukan Cikgu Kamarul. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum Mira, apa khabar? Saya khabar baik. Wah, Cikgu pakai baju warna merah. Semangat membara hari ini. Berjumpa lagi kita Mira. Bertemu kita lagi Cikgu ya. Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, saya ingin persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Baik. Silakan cikgu. Terima kasih. Dan juga saya. Okey, untuk pengetahuan adik-adik semua yang mungkin tertanya-tanya, apa kita nak belajar dalam episod kali ini? Kali ini, untuk hari ini, kelas kita merupakan kita nak fokuskan kepada kategori Open Primary. Betul, cikgu? Dan apa yang Mira faham dengan kategori ini ialah apabila dalam ahli pasukan itu, kita kena bekerjasama dengan satu sama lain. Dan dalam kategori ini juga, ada tema yang berbeza. Seperti kita ada The Future of Energy, Smart Cities. Betul tepat tak, cikgu? Tepat sekali, Mira. Tepat sekali. Ataupun cikgu boleh terangkan dengan lebih jelas lagi kepada semua kawan-kawan yang sedang menonton di rumah. Silakan. Okey, sebelum kita pergi melihat projek yang ada di hadapan kita, saya tu Mira dan murid-murid dah tak sabar lagi dah nak tengok projek itu. Kita berkenalan dulu dengan kategori Open Primary ini. Seperti mana yang kita telah lihat episod-episod yang sebelum ni, kita fokus kepada pertandingan yang berasaskan litar. Ada litarnya dan sebagainya. Tapi untuk kategori Open Primary, dia merupakan pertandingan yang berteraskan tema, Mira. Di mana murid-murid perlu bekerjasama di dalam satu pasukan. Dan untuk pengetahuan juga, satu pasukan terdiri daripada 3 orang pelajar dan seorang mentor. Dan mereka perlu bekerjasama untuk melengkapkan sesebuah projek, prototipe atau penerekaan yang boleh melengkapkan misi tema bagi setiap tahun itu. Ya. Dan di sebelah cikgu tu nampak robotnya sangat mengagumkan cikgu. Orang kata amazing. Orang pun kata amazing kan, mengagumkan. Ini yang lebih mengagumkan kerana dicipta ataupun dihasilkan oleh murid-murid sekolah rendah. Tepat sekali Mira. Dan kalau saya boleh sebutkan cikgu, ini daripada anak muridnya iaitu Kai Yi, Fong Zeshan, Eng Kai Jun dan juga mentornya cikgu. Iaitu cikgu Fong Chun Sen. Ya, dan mereka dari sekolah jenis kebangsaan Cina, Chung Kok, Kuala Lumpur. Wah, sangat mengagumkan apabila mereka yang berada di peringkat usia lagi sudah mampu menghasilkan satu cetakan ataupun prototipe yang sangat bagus dan juga kreatif. Ya. Tapi kan cikgu, kalau mereka berjaya untuk membawa robot ini ke peringkat antarabangsa untuk mewakili Malaysia, pasti ada beberapa tips yang boleh membuatkan kejayaan itu berlaku. Boleh cikgu kongsikan kepada mereka yang di rumah? Okey, sebelum kita ataupun saya berkongsikan tentang tips ataupun rahsia kejayaannya, Mira, kita perlu tahu beberapa kriteria.
setiap pasukan tu perlu tahu bagaimana caranya untuk memenangi kategori open ini, Mira. Mm-hmm. Di antaranya adalah setiap pasukan perlu sedar bahawa sesebuah rekaan mereka itu perlu mengikut beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak National Robotic Competition, mm-hmm. NRC. Dan juga projek ini, Mira, perlu dibentangkan secara verbal di hadapan juri. Dan setiap pasukan perlu menyediakan satu laporan, laporan yang lengkap, Mira, yang terdiri daripada latar belakang projek, daripada pengaturcaraannya dan sebagainya. Dan daripada segi rahsia, bagaimana untuk memenangi pertandingan open ini, Mira? Kalau boleh saya kongsikan antara tips yang saya boleh kongsikan, yang pertamanya perlu adanya pemilihan murid-murid yang sesuai. Kita ada 3 orang dalam satu pasukan. Ini berkaitan dengan peranan mentor juga. Mentor perlu memilih murid-murid yang memiliki kemahiran ataupun kebolehan tertentu, dan ketiga-tiga mereka ini perlu boleh bekerjasama dengan baik dalam satu pasukan. Betul. Itu yang pertama, Mira. Yang kedua berkait rapat dengan susun atur jadual. Mana kata projek ini mungkin mengambil masa 1 bulan, betul, 2 bulan, perlu adanya jadual apa yang perlu dicapai dalam minggu ini. Minggu depan apa pula yang perlu dicapai. Okey, seterusnya di peringkat penyediaan projek. Sebabkan projek ini projek fizikal, Mira, yang sedikit besar kadangkala. Jadi perlunya kita menyediakan satu ruangan yang khas, satu ruangan yang khusus untuk murid-murid bekerja dengan selesa dan boleh mendapatkan fokus untuk mereka memenangi ataupun menghasilkan prototip yang hebat. Seterusnya, peranan mentor juga. Mentor juga perlu bekerjasama dengan murid-murid, iaitu daripada segi memberi sokongan, memberi bantuan teknikal, Mira. Dan sebagaimana yang saya sebut tadi, setiap pasukan perlu melakukan pembentangan secara verbal. Jadi perlu berusaha melakukan sebanyak mungkin latihan pembentangan secara verbal, latihan komunikasi dan sebagainya. Ya, tapi kan cikgu, sebelum kita melakukan sesi pembentangan tu kan cikgu, ada tak satu sesi yang dipanggil sebagai brainstorming? Ya, betul. Perlunya ada satu sesi brainstorming di awal-awal perancangan. Perlu dilakukan brainstorming untuk tahu projek apa yang kita nak buat. Berapa lama masa yang bakal diambil. Ya, Mira. Itulah. Patutlah, Cikgu. Nama kategori ini ialah Open Primary ini ada melibatkan kerjasama di antara rakan pasukan, kan, Cikgu? Baik, selepas ini saya nak tanya Cikgu dengan lebih mendalam lagi tentang robot yang di sebelah itu, sebab saya nampak macam ada kelopak bunga. Apa pula fungsinya? Apa pula fungsi yang macam kicik angin tu? Nanti sama-sama kita belajar. Tapi sebelum itu, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. KPM. Baik, kembali kita dalam pertandingan robotik kebangsaan, masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Kamarul. Sebelum kita berhenti berehat tadi, Cikgu Kamarul dah terangkan dengan lebih jelas apa yang dimasukkan dengan kategori open ataupun kategori open primary ini, dan juga Cikgu dah menerangkan, dah berkongsi tips kejayaan bagaimana untuk anda berjaya di dalam pertandingan yang berunsurkan tema ini. Baik, Cikgu. Saya robot juga. Ini Cikgu, lagi sekali mungkin ada kawan-kawan kita yang baru saja menonton. Mira ingin dengan bangganya ingin bagi tahu ini merupakan hasil rekaan anak jati Malaysia. Betul. Yang masih muda lagi, yang mereka di peringkat sekolah rendah, iaitu dari sekolah jenis kebangsaan Cina Chung Kwok Kuala Lumpur. 3 orang muridnya dengan di bawah pimpinan mentor mereka, iaitu Cikgu Fong Chun Seng. Dan pertandingan ini bakal membawa nama Malaysia ke peringkat antarabangsa, Cikgu. Okey, Cikgu, boleh saya tanya Cikgu, apa nama projek ini, Cikgu? Okey, kalau Mira tengok, rekaannya seakan-akan diinspirasikan oleh alam sekitar, Mira. Betul. Kalau Mira nak tahu, murid-murid nak tahu, nama projek ini adalah Smart Flower Street Light System. Okay. Flower, Mira. Flower, Cikgu. Kenapa flower, Cikgu?
Kalau kita lihat di atasnya, rekaannya seolah-olah seperti kelopak bunga. Dan ini adalah batang ataupun tangkainya. Jadi ialah satu projek yang sangat-sangat menarik bagi saya. Tahniah diucapkan kepada pasukan ini. Saya ingin kongsikan pada Mira, salah satu faktor kejayaan pasukan ini memenangi pingat emas di pertandingan robotik kebangsaan adalah mereka berjaya mereka cipta sebuah app yang boleh membantu pasukan ini menghubungkan ataupun berkomunikasi dengan robot secara secara remote ataupun secara wireless. Okey. Jadi seperti mana yang kita tahu tadi, kategori open adalah berkait rapat dengan tema. Jom kita ulang kaji. 2019 kita ada tema Smart Cities. Betul. 2020 kita ada Climate Squad dan tema yang Mira suka pada tahun ini iaitu Future Bots. The Future of Power Bots, the Future of Energy. Jom Mira, sama-sama kita tengok projek ini. Disebabkan kita punya tema adalah The Future of Energy, tenaga masa depan. Dan projek ini adalah projek Smart Flower Street Light System, sistem lampu jalan. Kita ada pelbagai jenis lampu jalan, sesuatu yang biasa. Jadi mereka berjaya menukarkan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Kerana lampu jalan ini tidak bergantung kepada tenaga elektrik semata-mata, tapi dia adalah gabungan bukan satu, bukan dua, tetapi tiga sumber tenaga yang boleh diperbaharui, Mira. Dan mereka berjaya mengenal pasti satu masalah yang penting, iaitu tenaga yang boleh diperbaharui ini, Mira, tidak stabil. Sebagai contoh, jika kita bergantung kepada tenaga suria semata-mata, kadang-kadang ada hari hujan, ataupun ada hari sedikit mendung. Kalau kita bergantung semata-mata kepada tenaga angin, sebagai contoh, kadang-kadang ada hari yang tak ada angin. Kemarau, panas, tak ada angin. Jadi, mereka menggabungkan tiga sumber dalam masa yang sama, iaitu tenaga suria ataupun tenaga solar, tenaga angin dan juga tenaga daripada air. Baik, cikgu. Bila cikgu cakap macam tu, cikgu, membuatkan saya makin teruja dan tak sabar nak tahu dengan tenaga solar terlebih dahulu, cikgu. Wah. Oh, bergerak, cikgu. Ya, seperti mana yang kita boleh lihat, di sini kita ada beberapa solar panel, ada empat solar panel yang pergerakannya boleh bergerak daripada 180 darjah dan juga boleh berpusing 360 darjah. Mira rasa kenapa dia boleh berpusing macam ni, Mira? Apa yang dia cari, Mira? Saya rasa dia mencari sumber cahaya matahari, cikgu. Ya. Jadi untuk mengoptimumkan penyerapan tenaga solar, jadi robot atau perekaan ini boleh berubah ke posisi untuk mengoptimumkan penyerapan tenaga cahaya, Mira. Wah, bila tengok macam ni, cikgu, seperti mana lagaknya orang kata bunga yang betul-betul hidup. Yeah. Bunga hidup atau tumbuhan hidup pun mereka bergerak, berubah mengikut cahaya matahari, kan, cikgu? Yeah. Untuk menyerap. Tepat sekali, Mira. Sebab itulah projek ini menang emas, Mira. Jadi, rekaan ini melalui tenaga solar panel ini boleh menyimpan sebanyak 24 watt tenaga, Mira. Okey, seterusnya apa lagi, Mira, yang kita boleh tengok? Okey, seterusnya, cikgu, kita ada di bawah ni, cikgu, yang berpusing. Kalau cikgu kata di atasnya bunga, ini ialah tangkai. Yang berpusing ini nak kata daun, bukan, cikgu. Bukan. Tapi bentuknya macam kelopak bunga tulip. Bunga tulip? Tepat sekali, Mira. Dia dinamakan tulip turbine. Dia berfungsi sebagai kincir angin, Mira tahu. Dan mungkin rekaannya seperti kipas juga, tetapi bilahnya yang menarik, Mira. Bilahnya membolehkan dia punya, orang panggil apa, turbinnya berpusing tidak kira daripada mana arah angin bertiup. Seperti mana yang saya sebut tadi, kita tak tahu angin tiup-tiup dari arah utara ke selatan ke. Jadi menggunakan rekaan ini membolehkan ianya berpusing dan ianya menggunakan set Lego Education dan pusingan ini akan menghasilkan tenaga sebanyak 3 watt tambahan kepada 24 watt daripada tenaga solar tenaga tadi. Baik. Seterusnya, ini adalah sumber tenaga yang kedua. Betul. Sumber tenaga yang ketiga pula, Mira. Apa iaitu dia? Kita menggunakan tenaga air, iaitu hidrobot, cikgu. Jom kita buat demonstrasi sikit, Mira. Kita buat sekarang, cikgu. Ya. Baik, kawan-kawan dekat rumah, ini anda betul-betul kena fokus kerana kita akan buat sedikit magic. Bukan magic lah. Ini orang kata betul-betul ciptaan yang mengagumkan. Apabila berlakunya ada titisan air, anda kata air hujan, cikgu. Ya, betul. Okey, anda kata ini air hujan. Saya akan titiskan di situ. Kita tengok. Wah. Sekiranya hari hujan, Mira.
kita punya solar panel akan berubah menjadi smart kettles, di mana ia akan menjadi tempat takungan air, Mira. Baiknya, Cikgu. Jadi apabila hari hujan, air akan bertakung di atas dan air akan mengalir terus ke bahagian water tank di bawah. Dan kalau Mira tengok, water tanknya semakin lama semakin kecil untuk memastikan tekanannya kuat untuk memusingkan water turbine untuk menyimpan tenaga sebanyak 1 hingga 3 watt tambahan daripada 24 dan 3 watt tenaga yang dikumpul tadi, Mira. Masih, Encik Gu, setiap satu ini berkaitlah antara satu dengan yang lain. Ya, betul. Hebatnya. Okey, ini apabila ada air. Apabila ada air, kelopaknya akan mengucup, kan, Encik Gu? Untuk tujuan mengumpulkan air. Bagaimana pula kalau anda kata saya nak robot saya ini, saya dah tak nak ada air ini, Encik Gu. Saya kalau nak kata hujan dah berhenti. Contohnya hujan dah tak ada lagi. Betul, bila hujan dah tak ada. Kita tunjuk contoh, ya. Bila hujan dah berhenti, mesti ada cahaya matahari. Betul. Dan dia akan kembali menyambung tugasannya untuk menyerap ataupun membantu penyerapan tenaga solar semula, Mira. Hebat, betullah. Sekarang saya dah tahu dah kenapa pasukan ini berjaya membawa pulang pingat emas, Cikgu. Ya, tepat. Terlalu hebat dan terlalu berinovasi. Baik. Selesai ketiga-tiga orang kata daripada tiga sumber cikgu. Sumber pertama daripada sumber air, sumber kedua sumber solar dan yang ketiga daripada sumber angin. Ya. Selepas ini kita akan sambung lagi yang lain pula. Okey, Mira. Seterusnya, jom kita lihat komponen yang paling menarik untuk projek ini. Disebabkan projek ini kita tengok tadi dia dah berjaya, dia adalah satu projek yang efisien untuk pengumpulan tenaga. Betul. Tenaganya disimpan di bawah, iaitu di power station dan yang bertindak sebagai bateri. Dan yang paling menarik sekali, kita ada power box di sini. Tema kita apa, Mira? Power box, the future of energy. Di mana di sini ada beberapa output channel yang kita boleh gunakan untuk mungkin untuk tambah tenaga dan sebagainya. Lepas itu saya nampak, Cikgu, ada wireless charging station, Cikgu. Ya, betul. Itu untuk apa, Cikgu? Mira nak charge telefon tak? Boleh guna untuk charge telefon ke, Cikgu? Mira nak charge telefon secara wireless tak? Jom saya tunjukkan. Betul, Cikgu. Ambil telefon, Mira. Kebetulan handphone saya pula memang bateri dah low, dah kurang dah ni. Boleh saya cuba, Kebetulan, Cikgu? Kebetulan, Mira. Okay. Letakkan saja di platform ini. Saya cuba letak, Cikgu. Wah, hebat ni. Okey, saya letak di sini. Kita tengok apa jadi. Wow! Dengan begitu sahaja, phone Mira berjaya di-charge. Dan tenaganya adalah semua tenaga yang boleh diperbarui, Mira. Daripada matahari, daripada angin dan juga daripada tenaga air. Hebatnya, Cikgu. Boleh charge handphone secara wireless. Tanpa, tak perlu kabel dah. Dah tak perlu wire, semua tak perlu dah, Cikgu. Mungkin, Mira, jika diletakkan di tempat tertentu, mungkin boleh charge kereta elektrik juga, Mira. Siapa tahu? Di masa akan datang. Ya. Kita boleh berinovasi juga, kan, Cikgu? Betul. Wah, hebat. Baik, Cikgu, kita dah faham dah komponen-komponen yang lain di dalam bahagian robot ini. Dan ini ialah komponen yang terakhir, Cikgu, iaitu LED light and CCTV. Boleh Cikgu Kamaru terangkan? Komponen yang terakhir dan komponen yang paling penting, Mira. Okey, sebagaimana kita tahu, projek ini adalah projek Smart Street Light System. Jadi, dia punya hero-nya, Mira, adalah lampu LED. Kenapa kita gunakan LED? Dia adalah lampu yang terang dan menjimatkan tenaga. Dan yang menariknya pasal LED ini, Mira, ianya hanya akan menyala pada waktu gelap dan pada ketika ada kenderaan. Jadi ini mengefisienkan penggunaan tenaga, Mira. Dia menggunakan ultrasonic sensor untuk mengesan kenderaan dan menggunakan light sensor untuk mengesan sama ada cuaca ataupun keadaan cerah atau di sebaliknya. Dan bawah ni macam kamera. Mira perasan tak kat bawah ni? Saya perasan, Cikgu. Kamera inilah yang dimasukkan dengan CCTV tu, Cikgu. CCTV. Dengan adanya CCTV yang dipasang pada projek ini, cuba kita bayangkan aplikasinya. Sekiranya diletakkan di jalan raya, contohnya, Mira. Ianya boleh bertindak sebagai untuk keselamatan, keselamatan, pengawasan dan sebagainya. Inilah antara sebab kenapa projek ini mendapat emas untuk kategori open. Betul tu, Cikgu. Bukan itu saja, tapi daripada segi penggunaan lampu, iaitu lampu LED itu sendiri pun yang menjimatkan tenaga itu pun sangat bagus, dan caranya iaitu pada waktu malam saja dia menyala pun itu adalah satu orang kata kreatiflah, kreatif dan sangat inovatif. Baik, Cikgu, setelah kita faham ke semua komponen, Cikgu, kalau macam tu kita berhenti berehat seketika, Cikgu. Kita kembali selepas ini, anda di rumah, jangan ke mana-mana.
TV KPM. Baik, kembali kita dalam pertandingan robotik kebangsaan NRC. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Sebelum kita berhenti berehat tadi, kita dah berjaya cerita ke semua setiap komponen dan juga setiap fungsi yang berada di dalam robot ini ataupun projek ini yang dipanggil sebagai Smart Flower Street Light System. Betul, Cikgu. Dan di ruangan masa yang terakhir ini, kan, Cikgu, apabila robot ini telah berjaya, pasukan ini telah berjaya membawa pulang pingat emas kepada negara kita, kan, dan akan juga dipertandingkan ke peringkat kebangsaan antarabangsa. Jadi saya ingin bertanya sendiri kepada Cikgu Kamarul yang berpengalaman di dalam pertandingan dalam kategori Open ni, Cikgu. Boleh Cikgu ceritakan? Itulah, Mira. Saya lihat projek ini, saya mengimbau kembali kenangan saya pada tahun 2019 di mana saya berpengalaman menjadi mentor kepada pasukan saya, Pusat Jenis Pintar Negara UKM, di mana ia merupakan satu pengalaman yang menarik. Di mana, cuba Mira bayangkan, WRO merupakan satu pentas pertandingan antarabangsa berteraskan robotik yang sangat berprestij. Ada negara-negara maju seperti China, seperti Korea, Amerika Syarikat dan lain-lain lagi. Jadi, peserta-peserta ataupun kontinjen-kontinjen berpeluang bukan sahaja berkenalan dengan negara lain, malah untuk mengetahui teknologi ataupun apa strategi yang mereka gunakan. Di samping itu, mereka juga boleh mendapatkan kenalan-kenalan baru daripada negara-negara lain. Boleh mengasah bakat mereka untuk mengetahui mereka punya budaya budaya kerja mereka dan sebagainya. Dan pengalaman sebegini sudah semestinya merupakan satu pengalaman yang sangat berharga. Dan sebagaimana kita tahu, experience is the best teacher. Betul. Jadi pengalaman ini menjadikan mereka lebih maju dan berdaya saing sekembalinya mereka ke tanah air kita, Mira. Betul. Kan? Sedari kecil lagi mereka dah didedahkan, macam cikgu katakan tadi, culture, mungkin daripada segi bahasa juga, kan, kerana negara-negara yang terlibat juga bukannya sedikit, banyak, cikgu, melibatkan serata dunia, cikgu. Ya, betul. Baik, kalau macam tu, ada satu video, betul, cikgu? Ada satu video yang cikgu Kamarul nak tunjukkan kepada semua murid-murid dekat rumah. Jadi, ayo kita saksikan video tersebut. Saya berminat untuk menyertai pertandingan robotik kategori terbuka kerana saya ingin menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman baharu. Melalui penglibatan dalam kategori terbuka, saya dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif serta bertutur dengan penuh keyakinan di khalayak ramai. Perkara yang paling mencabar adalah untuk menghasil satu projek yang unik berdasarkan tema pertandingan WRO. Kami perlu membuat kajian berulang kali dan menghadapi banyak cabaran. Namun dengan kerjasama dalam pasukan, masalah dapat diatasi dengan bantuan mentor pasukan. Kami turut meluangkan masa lapang selepas waktu sekolah dan juga masa hujung minggu untuk menjalankan perbincangan dan penghasilan projek. Langkah-langkah persiapan termaksud sumbang saran, penyelidikan, perancangan dan pembinaan robot. Perisian pengaturcaraan yang kami guna adalah Lego Mindstorm EV3. Saya amat berbesar hati kerana pernah mewakili negara Malaysia yang saya cintai ke pertandingan WRO di negara Hungary pada tahun 2019. Semasa pertandingan tersebut, kami berpeluang melihat citaran projek peserta antarabangsa yang sangat kreatif dan menarik. Sepanjang 3 hari kami di sana, kami berbuat pembedaan projek kepada para pengunjung yang melawat tapak pameran kami. Selain itu, kami juga turut ditemu ramai oleh para hakim sebanyak 5 kami. Apabila pasukan kami berjaya meraih tempat ketiga, saya berasa teruja kerana impian saya menjadi kenyataan. Ini ialah sijil dan pingat yang dianugerahkan kepada kami. Itu dia pengalaman dalam menyertai pertandingan WRO ataupun World Robot Olympiad. Baik, cikgu, kita dah berada di segmen yang terakhir di ruangan masa yang terakhir. Cikgu, boleh cikgu kongsikan sedikit apa pengajaran ataupun nilai murni kepada murid-murid di rumah? Baik, melihat kepada projek di hadapan kita ni, Mira, sudah semestinya projek ini bukan hanya diselesaikan oleh satu orang murid ataupun dua orang murid, tapi ia melibatkan penyertaan ataupun kerjasama. Jadi nilai utama yang kita perlu belajar adalah kerjasama. Bagaimana 3 orang murid dan seorang mentor ni boleh bekerjasama, bergabung tenaga, bergabung kepakaran, kemahiran
untuk menghasilkan projek yang boleh memenangi sesebuah kategori. Dalam kes ini, kategori Open Primary. Itu yang pertama. Yang kedua, ia berkait rapat dengan ketelitian. Seperti mana yang kita boleh tengok di hadapan kita, projek yang sebegini canggih memerlukan tahap ketelitian yang amat tinggi. Mm-hmm. Perlu bagi perhatian bukan sahaja daripada segi teknikal, pemasangannya, komponennya, tapi juga perlu memberi perhatian kepada programming. Mm-hmm. Sebagaimana kita tahu, programming ini salah satu komponen yang penting adalah ketelitian. Betul. Kalau kita salah masuk input, robot kita tak berjaya berfungsi mm-hmm. dengan baik. Dan nilai yang ketiga yang boleh kita kongsikan ialah daripada segi pengalaman, di mana program ini ataupun program robotik secara umum ataupun secara keseluruhannya adalah untuk mempersiapkan atau mempersiapsiagakan murid-murid untuk menghadapi revolusi industri yang keempat, ya. Dunia digitalisasi. Betul. IR 4.0 orang panggil cikgu. Betul. Dan apabila perkara ini telah didedahkan kepada mereka semenjak mereka kecil lagi, mungkin dari bangku di bangku sekolah rendah ke sekolah menengah, jadi pada saya itu adalah satu perkara yang sangat bagus. Kerana dari kecil mereka telah didedahkan dengan pengalaman yang bagus, pengalaman yang baik, dan juga telah didedahkan dengan digitalisasi sebagaimana yang cikgu terangkan tadi. Baik, terima kasih banyak-banyak cikgu Kamarul atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua kawan-kawan saya yang berada di rumah yang menonton sehingga ke Pujuh Rancangan. Ini tiba masa untuk kita say goodbye dekat kita punya projek robot kita, iaitu Smart Flower Street Light System. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye. Assalamualaikum.